Jaga misalnya perencanaan apa sih yang diperlukan oleh daerah yang bersangkutan. Tapi kenyataan yang dirasakan masa pengembangan itu, Pak. Tadi Pak Doni sudah bilang tidak hanya secepat pelayanan, inovasi maupun hambatan-hambatan yang dirasakan oleh masyarakat, Pak. Misalnya pelayanan yang diberikan oleh perizinan. Kita telah masyarakat apa hambatannya terkait juga merubah cara kerja birokrat, merubah cara kerja, cara berpikir birokrat yang segera melayani masyarakat. Oleh sebab itu kabupaten kota yang hanya mewadahi IBAN hanya setingkat subbidang, sementara berdasarkan tipologi hampir seluruh kabupaten kota bisa mewadahi IBAN yang tersendiri. Thank you.